Assalamualaikum, hai semua. Okay, hari ini saya nak tunjukkan satu mesin yang dapat memudahkan kita untuk memasakkan dapur. Nama mesin ni adalah Tokit. Okay, Tokit ni memang sangat senang untuk kita gunakan. Kalau yang pandai masak boleh guna, kalau tak pandai masak pun boleh guna. Otomatik kita punya masakan tu akan jadi sedap kalau kita gunakan Tokit. Okay, Tokit ni ada beberapa perkakas dia. Ini adalah dia punya main body lah. So yang ni dia punya mixing bowl tempat kita masak. Kat atas ni sebenarnya measuring cup dia. Boleh juga jadi penutup dan ada spatula, ada dia punya pengacau, ada measuring spoon dan juga tapis. So, jom kita tengok apa yang mesin Tokit ni boleh buat. Okay, jom saya nak on dulu mesin ni. Dia punya button on ke tepi. Okay, ni dia punya screen. Kat sini kita boleh tengok macam-macam resepi yang kita perlu masak menggunakan Tokit ni. Kita boleh tekan tiga line kat tepi ni. Kat sini dia ada resepi, mode dan juga setting. So kalau nak masak menggunakan resepi yang dah ada kat dalam ni, kita boleh tekan resepi dan kat sini kita boleh pilihlah macam-macam jenis masakan yang kita boleh buat. Contohnya macam kita nak buat air, kita boleh tekan beverage. Kemudian kat sini ada macam-macam pilihan air yang kita boleh buat. Tapi untuk hari ni saya nak masak bubur. So, kalau nak cari resepi bubur, kita boleh tekan search kat sini dan saya akan typekan porridge. Tapi kat sini kena type English lah. Kalau type bubur nanti tak jumpa pula. Lepas tu nanti dia akan keluar macam-macam jenis bubur. Saya pilih rice porridge sebab hari ni saya nak masak bubur lambuk. Just tekan je pada resepi tu dan kat sini adalah cara-cara dan bahan-bahan dia. Okay, yang ni adalah tools apa yang kita perlukan. Kita cuma perlukan scraper dan kat sini ada juga bahan-bahan dan juga semua sukatan untuk bahan-bahan tu. Untuk sukatan bahan-bahan tu, kita boleh ikut apa yang dicadang kat sini ataupun kalau kita nak ikut resepi sendiri pun boleh juga. So, maksudnya sukatan kat sini kita boleh ubahlah ikut selera kita sendiri. Dan kat bawah ni pula ada steps ataupun cara-cara untuk kita masak bubur ni. Okay, sekarang jom kita start masak. Untuk membuat bubur ni, kita cuma perlukan scraper. Kemudian kat sini ada bahan-bahan dan semua sukatan dia dan juga cara-cara. Tapi yang ni saya tak guna 100% sama dia punya bahan-bahan dan sukatan sebab saya nak buat bubur lambuk yang lain daripada bubur nasi yang ada kat sini. Cuma saya gunakan setting bubur nasi tu sebab bubur lambuk dan bubur nasi hampir sama dia punya cara. Tokit ni sebenarnya dia ada penimbang sekali. So kat sini kita boleh tengok dia punya gram. Setiap kali kita nak masuk satu bahan, kita boleh tekan button ni untuk reset. Untuk resepi ni, saya akan gunakan bawang besar, bawang putih dan juga halia. Semua bahan-bahan ni kita tak perlu potong. Just letak je seketul-seketul macam ni, nanti Tokit ni akan tolong kita potong semua bahan-bahan tu. Setiap kali nak letak satu bahan, kita boleh tekan reset supaya kita tahu berapa berat bahan yang kita letak. Tapi yang ni saya tak tekan reset sebab saya dah ada sukatan saya sendiri. Okay, bila dah siap langkah pertama, kita boleh swipe dan kita boleh tengok langkah seterusnya. Langkah kedua ni disuruh tutup dulu penutup kat atas ni. Dan kat sini dia ada tulis masa dan juga speed. Yang ni kita nak kisar dulu bahan-bahan yang kita dah letak tadi. Untuk ini kita tak perlu nak tukar apa-apa pun. Just tekan je terus button tu dan kita akan kisar semua bahan-bahan tadi. Okay, jom kita tengok kat dalam dia. Okay, inilah hasil dia bawang-bawang yang dah dikisar tadi. Tapi kalau nak lagi halus, kita boleh ulang semula langkah tadi untuk dikisar sekali lagi. Okay, kat sini dia ada tulis scrape down, maksudnya kita perlu jatuhkan bawang-bawang yang dah melekat-lekat kat tepi tu. Gunakan scraper dia, scraper ni sangat lembut so dia takkan mencalarkan mixing bowl ni lah. Okay, bila dah siap tadi kita boleh swipe lagi dan langkah seterusnya disuruh masukkan minyak. Kalau tengok sukatan dia, dia suruh masukkan 30 gram minyak. So kita tengok kat bawah ni dan boleh masukkan minyak lebih kurang dalam 30 gram. Okey, dah siap letak minyak, kita boleh swipe lagi dan kat sini dia ada tulis tutupkan mixing bowl ni. Masa untuk menumis bawang-bawang ni 5 minit pada suhu 110 darjah Celsius dan speed dia adalah 2. Dan boleh terus tekan button. So dia akan tumis bawang-bawang tadi dalam masa 5 minit. Kalau rasa nak tengok kat dalam, kita boleh buka dia punya measuring cup tu. So macam ni lah kat dalam dia. Dia tumis bawang tu sambil kacau. Okey, disebabkan masa tumis ni saya nak masukkan juga dengan rempah sup.
Masa masak tu kita boleh tekan pause dan kita boleh masukkan rempah sup. Kita boleh buka penutup ke atas dan kita boleh masukkan dengan rempah sup dan juga sedikit air. Kalau nak bancuh terus, rempah sup dengan air pun boleh juga. Lepas tu kita boleh sambung tumis bahan-bahan tadi. Okey, bila dia siap masak, dia akan keluar macam ni. Just tekan OK je, kemudian kita boleh buat langkah seterusnya. Langkah seterusnya, disuruh masukkan beras dan juga bahan-bahan yang lain. Tapi untuk bahan lain tu, saya tak ikutlah apa yang dia suggest tu sebab saya nak buat resipi saya sendiri. Kita masukkan dulu beras yang dah dibersihkan. Kat situ disuruh masukkan ayam tapi saya nak gunakan daging. So, kita boleh tukar apa yang kita suka. Dan untuk membuat bubu lambut ni, saya masukkan dengan sedikit santan. Boleh kacau sikit sampai dia rata sebelum kita teruskan memasak. Masa memasak bubur ni 18 minit pada suhu 100 darjah Celsius dan blade tu kita nampak arrow dia ke kiri, maksudnya dia reverse blade. Dia just kacau, bukan kisar menggunakan blade yang tajam tu. Lepas tu kita boleh continue masak. Sementara masak tu kita boleh tengok juga kat dalam tu, kalau nampak nasi terlalu kering, kita boleh tambahkan air. Tekan pause dulu, lepas tu boleh tambah air dan kita boleh sambung masak lagi. Okey, dah siap dah bubur tadi. Tapi kali ni saya nak tambah masa masak lagi sebab saya nak letak kentang, carrot dan juga bahan-bahan perasa. Saya tambahkan juga dengan sedikit lagi air supaya kentang dan carrot ni jadi lembut. Okay, cara untuk tambah masa memasak, kita just pusingkan je button ni dan kat situ nampaklah dia punya masa tu bertambah. Saya tambah lebih kurang dalam 5 minit. Kalau nak lebih lagi masa pun boleh. Dan kita masaklah sampai semua bahan-bahan tadi jadi lembut. Okey, bubur lambut saya pun dah siap. Senang kan guna mesin tokik ni? Semua kerja dia buat. Kita just tekan button je. Okey, bubur lambut saya pun dah siap. Kita boleh hiaskan dengan bahan-bahan yang kita suka. Yang ni saya letakkan daun sup, daun bawang, irisan cili merah dan juga bawang goreng. Okay, best kan guna tokik ni? Kita boleh masak macam-macam jenis masakan. Nak masak boleh, nak buat air boleh, nak membakar boleh, nak buat dessert pun boleh. So, macam-macam resepi yang ada kat dalam tokik ni. Kalau kita tak pandai masak, just follow je 100% resepi yang ada kat dalam ni. Confirm masakan tu akan jadi sedap. Kalau nak beli mesin tokik ni, boleh tengok link dia dekat description. Okey, itu je daripada saya dan satu virus. Jangan lupa cuba resepi bubur lambut ni. Memang sangat sedap kalau kita buat menu berbuka puasa. Terima kasih sebab sudi menonton video-video buat orang lapar. Bye. Assalamualaikum.